kita sebenarnya kita mempakat nasional ni sebenarnya tidak pernah kita apa kita batalkan. So dia digantung macam itulah. Apa pun kita tengok, ya, kita tengok keputusan pilihan raya dulu. Kita bimbang kita dapat kursi, kita tengoklah. Kalau kita perlukan tutup, mungkin kita boleh kerjasama. Tapi kerjasama tidaklah dia mungkin dalam dia banyak cara kerjasama. Sebab dia sekarang ni apabila ini akta lompat parti dibuat, so kita tidak boleh sewenang-wenangnya untuk melompat macam dulu. Macam PRU ke-14, semua contohnya 17 ahli UMNO, MP UMNO dia lompat. Kemudian ada lagi MP daripada PKR dia lompat. So dia kata itu hak dia. So, sebab tidak ada akta yang menyekat. Malah ada negeri yang telah buat akta macam di Kelantan dan juga di dia buat enactment di Kelantan dan juga di Pinang, di Pulau Pinang. Tetapi bila di challenge di mahkamah, mereka kalah. Sebab dia mesti dibuat di peringkat persekutuan dulu. Jadi sebab itulah dia sekarang ni sudah tidak timbul lagi soal lompat parti ni. Dan sebab itulah PAS, dia cerdik. Sebab tu dah dia bertanding atas logo PAS untuk Kelantan Terengganu Pahang, Kelantan Terengganu Kedah. Sebab kursi-kursi tersebut dia confident untuk menang. Jadi kalau sekiranya dia nak bekerjasama dengan parti-parti lain, Pendekatan Nasional tak boleh buat apa. Sebab yang sign PAS itu adalah Haji Hadi. Kebijaksanaan PAS. Sebab itulah dia very confident bahawa dia boleh kerjasama dengan UMNO dan sebagainya. Kalau tidak, dia mesti refer kepada Perikatan Nasional. Sebab tu dah dia bertanding di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Ada Kelantan, Terengganu dan Kedah atas logo PAS.